Ki Ageng Suryomentaram lahir tanggal 20 Mei tahun 1892 sampai 18 Maret tahun 1962 adalah putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Bendoro Raden Ayu Retnomandojo, putri Patih Danurejo ke-6. Ki Ageng Suryomentaram memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas BRM Kudiarmaji dan setelah umur 18 tahun diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo BPH Suryomentaram. Ki Ageng Suryomentaram menjadi guru dari suatu aliran kebatinan yang bernama Kauru Bekja atau Ilmu Bekja yang memiliki arti ilmu bahagia. Salah satu ajaran moral dari ilmu Bekja yang sangat populer pada masa itu adalah Ojo Dumeh yang artinya jangan menyombongkan diri, jangan membusungkan dada, jangan mengecilkan orang lain karena diri sendiri lebih berpangkat tinggi, berkuasa atau kaya raya, sebab manusia itu pada hakikat adalah sama.